sempat mengatakan yang mereka dari ini dalam kes penafian royalti. Kita mengatakan dan mereka doakan doa kita UAMNO. Kita mengatakan doa itu tidak beradab dan seperti kita mendoakan kebaikan. Tapi dalam apabila dalam kes kawinan Ustaz, di mana dokumen kawinan Ustaz disebarkan, Ustaz mendoakan penyebarnya dengan doa Abdi Wakaf. Ustaz ada doa. Okay, so saya boleh kata mendoakan kedudukan terhadap orang tua. Isu royalty minyak, itu kena bagi clear. Isu menafikan royalty minyak kena bagi clear. Ana apabila sampai di Kelantan, dalam rangka dijemput oleh kerajaan negeri Kelantan untuk berdiskusi, berforum dengan wakil daripada PAS, doktor apa nama, nak terlupa nama doktor tu. Lepas tu ada Dr. Mazhar, lepas tu ada Ridwan T. Dan dimoderatorkan oleh sahabat Nana sendiri, Ustaz Amin Idris. Jadi, masa nak masuk dalam tu, nak masuk dalam, tak molor lagi majlis ni, nak masuk dalam, dia orang kan ada logo R. Logo R tu berarti. Setuju pula lagi lah. Kalau boleh ambil baju setuju. R tu, dia orang nak tempel kat baju Nana ni. So, nak kata anak, anak minta maaf, anak tak, jangan tempel eh. Mula timbul salah faham apabila isu ni diajukan oleh mereka ketika mana dalam diskusi di penghujung dia orang ajukan. Pasal ustaz menafikan hak rakyat Kelantan, nak kata tak nafikan. Nak kata sekarang ni, kes tersebut di mahkamah. Isu-isu teknikal anda tak mau terlibat pasal anda bukan orang Petronas ataupun pakar dalam cari gali minyak. Anda tak tahu. Dan anda tak tahu pun tentang undang-undang tersebut. Boleh dikaji dan boleh diteliti. Sekarang ni isu ni di mahkamah. Bila isu ni di mahkamah, kita nak kata ya, kita nak kata tidak. Ana di pihak, bukan di pihak ya, bukan di pihak tidak. Ana bukan di pihak mengatakan ini bukan hak rakyat Kelantan. Ana juga bukan di pihak mengatakan ini 100% adalah hak rakyat Kelantan. Ana menyerahkan kepada keputusan mahkamah dan orang yang pakar dalam hal dan bidang tersebut untuk menyelesaikan. Jadi anda tak mau terlibat. Tapi bila mahkamah keluar satu hari nanti, tiba-tiba mahkamah kata, ya ini hak milik rakyat Kelantan, anda kata tak apa, anda akan main, anda akan turun balik dan anda akan pakai pelekat royalty minyak. No problem. Tak ada masalah. Okay. Settle bak royalty minyak. Jangan salah faham tentang isu tersebut. Isu tentang doa. Beza doa anda dengan doa dia. Okay. Doa yang anda kritik di situ, K-O-V-N. BNKO, KOBN, BNKO yang tu yang anda kritik. Adapun doa Sa'ad ibn Abi Waqqas yang anda nukilkan, apa kata Sa'ad ibn Waqqas? Apa kata Sa'ad ibn Waqqas sebelum dia doa? In kana hadha kadiba, sekiranya dia berbohong. Sebab itu anak-anak ikatkan perkataan anak itu dengan perkataan sekiranya orang yang menyebarkan dokumen ini bertujuan untuk memburuk-burukkan dan mengaibkan seseorang, maikan anak sendirilah dan hal-hal yang lain, maka anda doakan dia dengan doa Sa'ad ibn Abi Waqqas. Jadi kalau dia tak berniat untuk memburukkan dan mengaibkan, dia tak takut. Dan doa Sa'ad ibn Waqqas radhiyallahu anhu, satu sunnah cara berdoa, dia mengikat perkataan itu bukan dengan mendoakan kehancuran secara langsung, tetapi diikat dengan perkataan in kana, sekiranya. Ada pun soalan yang seterusnya, bagi menjawab penjelasan soalan yang tadi, haruskah mendoakan keburukan untuk orang lain? Okay. Bagi orang yang dizalimi, dia dizalimi dan merasai ianya dizalimi, dirinya dizalimi, orang tersebut harus mendoakan keburukan bagi orang lain. Harus. Sebab apa? Sebab di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut ittaqu da'watal maghlub. Takutilah kamu doa orang yang dizalimi. Namun perkataan zalim ini, apa indikator dan kayu ukurnya? Adakah orang yang hidup dalam keadaan senang lenang, bermewah, ada kereta, ada rumah, ada tanah banyak, ada kebun balak, apa dia? Apa ni? Banyaklah benda atau benda ada banyak dan sebagainya. Adakah bererti mereka ini, oh, kami juga dizalimi? Hak kami diambil. Apa yang anda ambil ni? Jadi tak boleh kita takmimkan, kita umumkan masalah yang berlaku kepada orang tertentu, kelompok tertentu, kita umumkan. Sebab tu kita tak boleh nak ajuk tu. KOBN. Orang BN takkan semua jahat tu. Orang BN takkan semua tak berhati perut pun. Orang BN takkan semua makan rasuah pun. Orang BN takkan semua zalim dan jahat. Orang UMNO takkan semua solat dia pun tak sah pun. So penilaian itu, takmim itu yang anda tak setuju.
Soal doa nak kerana dizalimi secara individu, dia keluarga dia dibunuh ke, dizalimi ke, hak dia diambil ke, harus bagi dia mendoakan mendoakan keburukan. Namun Islam tetap menyarankan dia mendoakan kebaikan, dia mendoakan pengampunan, dia mendoakan sesuatu yang agar dapat mengubah orang yang menzalimi dia. Ha? Wallahu a'lam.